Oke, berikut ini akan saya jelaskan cara menyelesaikan tugas blocking 3, yaitu yang berisi membuat artikel tentang objek wisata dan tentang wisata kuliner. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali membuka channel Mung Media, silahkan untuk subscribe channel Mung Media dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Kemudian jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang lain. Anda klik like, kemudian bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Untuk tugas 3 sudah saya letakkan di blog mrmung.com di sini. Kemudian di sini ada perintah memilih salah satu tema yaitu tempat wisata atau wisata kuliner. Oke, sebagai contoh saya akan membuat artikel dengan judul indahnya wisata alam Telaga Menjar. Ini judulnya. Kemudian sudah saya upload foto, saya buat tulisan, kemudian lengkapi tulisan-tulisan, selesai. Kemudian di paling bawah, di sini diberi keterangan artikel ini dibuat, dalam rangka menyelesaikan tugas blocking 3 mata pelajaran PTIK kelas 9 semester 1 tahun 2018 titik. Kemudian khusus untuk tulisan tugas blocking ini diblok, kemudian ditebalkan dan diberi link. Link ini nanti diambil dari alamat mrmung.com dengan URL-nya adalah tugas blocking. Di sini. Ini diambil, dicopy, diblok, dicopy, kemudian letakkan di sini. Lupa ini dicentang, kemudian klik OK. Maka link pada tugas blocking ini sudah aktif. Setelah itu untuk label jangan lupa diisi objek wisata, koma tugas blocking. Selesai, kemudian klik publikasikan. Ini contohnya sudah selesai. Jalan-jalan indahnya wisata alam Telaga Menjer. Nah, ini artikelnya. Kemudian perintah berikutnya pada tugas blocking di poin ketiga, poin kedua, setelah hasil karya selesai dibuat dan dipublikasikan, copy atau salin URL postingan dan laporkan dengan cara memberi komentar di bawah postingan ini. Berarti dengan formatnya ini, tulisan ini dibuka dulu, ini diklik supaya alamatnya mengarah ke tulisan atau ke artikel. Ini adalah URL postingan, ini di copy. Kemudian ada tugas blocking ini di sini, di kolom komentar ini ditulisi nama. Misalkan di sini namanya adalah Muhammad, kemudian kelasnya titik 29K, kemudian URL postingan. URL postingan ini tadi diambil dari sini, ini di blok, copy, di sini di klik kanan, paste. Sudah selesai, tinggal diklik publikasikan. Oke, maka tugas sudah selesai dikerjakan dan sudah juga mengirim laporan melalui kolom komentar yang ada pada postingan tugas blocking 3 kelas 9 semester 1 tahun 2018. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat.